Oke, ini lumayan seru. Ya, jadi sebenarnya sedikit kisah semalam, cuy. Apa sih, Gabi? Kayak ini cheesecake kok enggak bisa makan nih. Hah? Bisa lah. Enggak bisa lah. Enggak bisa makan aku. Terus kok ada umurnya sih? Ada. Udah toku. Cium. Udahlah. Happy birthday. Tulisannya apa? Baca dong. Happy birthday to me. Oh. Kok ada tulisannya gitu? Bukan muka lu, tangan lu. Kan nanti ngejim lagi. Ja, ini seenak itu, Ja, lu. Enggak. Baik banget ya lu. Ini cobaan nih. Lu paling naik cuma berapa gram doang? Kabar beli ayam yang banyak aja, Gembi. Hah? Ayam, Gembi. Enggak ada yang buka KFC daripada Gojek. Iya, enggak usah. Iya. Nih nih, pizza. Yang ulang tahun apa menyuguhkannya gimana? Ini tidak bisa. Tahu salah di sini. Udah kayak ini aja. Wah anjir, rizanya enak banget lagi karena aku. Umur apa sekarang? Aduh. Siapa lu? Nih lu mau nih? Nah itu. Gak usah lah udah di. Doa. Ucapan tuh doa lo. Doa dong. Tahun ini beliin Range Rover istrinya. Apa? Tahun ini beliin Range Rover buat aku. Mana caranya? Kok gimana caranya? Amin. Semuanya ada jalan dari Tuhan. Masa Range Rover? Starlet aja, Bube. Hah? Starlet gimana kalau Starlet dong? Ya maaf banget, Gampi. Sebenarnya gua gak enak. Sebenarnya gue kasihan Gampi untuk nganterima ku nggak makan kue ulang tahunnya sama nggak makan pizzanya, tapi di sana rame cuy, biarin aja mereka nikmatin dan tes gue yang sebenarnya adalah gimana komitmen gue di hari pertama hidup ulang tahun gue, di hari pertama ulang tahun gue, gimana komitmen gue sama hal yang pengen gue cita-citain di umur ini, men. Cuma agak lumayan berat karena Gampi maksa lah. Apa? 160. Ini berapa kalori? Ya ini mah paling 20 kali. Apa? Lu enggak makan. Hah? Benar. Bahaya, sayang. Ya udahlah. Satu bite ya. Iya. Nanti kau palingan mau lagi. Satu bite. Ini salah sebenarnya. Habis itu dia mau. Enggak, udah satu bite aja. Alah. One bite aja. Pizza cheese itu enak banget cuy, cuma pizza cheese gak ngebikin gue goyang banget kecuali ada soto kambing di depan gue, men, tapi sop kaki kambing di depan gue, tapi pizza cheese itu enak, tapi yaudah itu cuma berapa kalori. Dan gue pengen ngomongin sedikit tentang vlog ini cuy. Lancar ya semua, semoga hoki ya, ayo thank you. Kamu berantem bro, ya. Semoga deal. Gimana, bu? Gimana, bu? Perjuangan kita setahun lebih ini, ya. Iya kan, Cak? Iya. Amin. Damn, nggak berasa banget 10 tahun ya, Sniki ya. Nggak berasa banget 10 tahun, Sniki. Nggak berasa banget 10 tahun. I love you, Sniki. Stay healthy, Sniki. Please, Sniki. Berasa banget kayak udah 10 tahun sharing hidup gue di internet, men. Gak berasa banget. Gue mulai vlog ini tuh di... Sebentar, Sniki. Gue mulai vlog ini dulu waktu umur gue 24 tahun, cuy. Dan ini udah 10 tahun kemudian, umur gue udah 34 sekarang. Dan gue start vlog ini itu di malam hari ulang tahun gue waktu umur gue 24. Makanya kalau banyak nanya kenapa di Sabtu 24, sebenarnya ceritanya kayak begitu, cuy. Ngerasa bersyukur banget gue bisa bikin video ini, karena kalau nggak ada Days After 24 ini, mungkin memori gue sama bokap gue itu nggak ada. Kadang-kadang gue bersyukur banget dengan bikin vlog ini, bukan cuma karena ada pendapatan dari sini atau pengen jadi terkenal atau whatever itu semuanya. Cuma yang gue pikir kalau gue nggak bikin vlog ini, mungkin kisah
Mungkin gue gak bisa mengulang kenangan-kenangan gue sama bokap gue cuy. Dan semua ada beberapa tahun, 10 tahun belakangan ini gue masih bisa ngelihat kehidupan keluarga gue 10 tahun belakangan ini, kehidupan temen-temen gue yang pernah gue lewatin. Tapi paling penting gue bisa ngeliat bokap gue gara-gara vlog ini cuy. Teknologi gila banget cuy. Itu ceritanya gue, jadi semalam itu ceritanya gue lagi main di rumah Bobby dan mendadak Gampi bawain surprise gue. Mendadak Gampi bawain surprise gue lagi main di rumah Bobby seperti biasa di hutan kayu. Dan lo kalau nonton 10 tahun, 8 tahun yang lalu kisah hidup gue juga di sana cuy. Dan 10 tahun kemudian masih ada mereka semua cuy, yang masih ada Bobby dan lain-lain. Tapi ya kocak banget sebenarnya semalam ada sedikit kisah kita bikin. Kamu berani ini nggak beri makan apa namanya mie gacuan level 8 nggak? Enggak. Hah? Enggak, aku aja mentok di 5. Si Bobby makan 8 sayang semalam. Iya, abis itu moncrot-moncrot aku yakin. Enggak, dia anti juga biasa aja. Kamu cobain enggak mie gacuan level 8 sekarang? Aku mau tahu kalau kamu gimana. Beli yuk. Enggak, berarti yang di sana jelek. Kok kamu makan mie gacuan? Aku enggak makan sama sekali. Enggak, kalau di sini aku enggak kuat. Gila, cabainya. Cobain sayang, beli yuk. Cabainya mentah. Beli sayang. Cobain kamu. Enggak mau ah. Nyari penyakit. Enggak, yang enak-enak aja makan pakai cumi, yang enak. Coba. Kata lo masih anget banget nih, sumpah. Gimana? Iya, Tarboy kan level 8, gue level 8. Sama. Cuma minumannya doang yang beda. Lu jangan kasih tau minumannya, gua. Lo beli apa nih, Bob? Beli mie gacoan. Coba lihat. Tahu level berapa nih dibeli ini? Wah, coba. Ada tulisannya enggak sih? Ada enggak? Ada tulis di box nih, ngaco. Wih, level 8 anjir beneran. Iya, level 8. Lu yang level 8 emang kuat, Bob. Kuat, Cak. 8, berarti rawitnya ada 8 biji. Bobby tuh habis nonton Time Boy Kun beberapa hari yang lalu atau berapa itu, katanya Time Boy Kun makan mie gacuan level 8 tapi 5 biji. Dia mau nyobain 1 biji doang. Gua makan mie gacuan waktu itu level 3 sih udah pedes banget, Bob. Gua enggak tahu sama lu level 8. Ya, buat anak yang orok nih. Ih, level 8 ya. Coba buka, Bob. Wish. Ah, kayaknya enggak pedes nih, Bob. Enggak pedes, Cak. Huh? Warnanya enggak merah. Iya. Guys, enggak ada bedanya. Gimik doang ini. Nah, coba Bob. Gimana, Wat? Menurut lo, Wat? Level 8, Wat? Warnanya sih biasa aja. Iya, sama iya. Level-level lain nih. Enggak nakutin nih warnanya. Kayak mie ayam gerobak biru aja sih warnanya. Iya. Bijinya banyak banget. Penasaran dikit doang. Gila. Kamu ganti yang panik itu. Hah? Gimana sebagai istri lo, Ti? Ngelihat suami lo makan level 8 mie gacuan, Ti? Gue udah cuma ngomong yang. Gue main sumpitnya trauma. Emang iya, Bob? Coba. Iya. Anjir, gue sebenarnya pengen banget nyobain sih, tapi karena gue harus gak bisa makan ini. Kalau gak gue nyobain ini sih, gue ngeliat kayaknya... Aduh, Bob. Ya, tuh. Tapi gak sepedes itu sih baunya menurut gue. Enggak, ini tuh harus makan berkali-kali. Kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Udah. Gua main zoom. Yang udah ya. Bawanya pedes banget, gila. Bau gila. Iya. Gua gak bakal kuat, Mas. Cobain deh. Gue. Teman gue kontras nih ya. Bukan air putih. Kalau air coba, putih. Coba, abisin aja, Bob. Sikat, Bob. Sikat, Bob. Enggak, abisin aja udah. Mubazir. Janganlah. Ini kamu cobain enggak? Kamu cobain. Baru ah, cobain. Cobain. Kalau dia berdarah-darah gue yang repot. Enggak masalah. Tapi lo bakalan terus. Ayo kuping pedes lepasin nanti. Oh iya, enggak kan? Lo biasa aja kan? Pedes dong. Tapi ini kalau sekali it's okay. Nah, cara ngomongnya udah begitu. Pedes dong. Kalau sekali enggak apa-apa kalau berkali-kali. Cobain. Ini maksudnya. Mas, lo kan cukup banget, Mas, masalah pedes. Ada ini. Pedes enggak? Enggak kan? Ini mah bisa dimakan ya? Enggak, tapi kalau Bobby enggak kuat ini. Lo suka tuh? Kalau gue, nanti masih bisa makan sendiri. Masalahan, pedes-pedesnya. Tapi masih parah. Tapi emang enggak seserem itu ya? Ternyata ya. Berarti ya udah. Cok, ini harus makan banyak baru lo. Gue penasaran, anjir. Coba Tom, lo Tom. Enggak gue. Dia tuh kalau pedes, enggak cuma tuh kalau pedes ketinggalan soalnya. Iya, gue makan level 3 aja najis. Berarti enggak seserem itu kali. Iya, yang ngerti Abang Ade baru ngeri sih. Hah? Yang Abang Ade. Jadi gimana ya? Pernah, Li.
Eh, dulu ya, sama Randy ya. Kalau berhenti, pedes. Iya. Nah, kalau berhenti pedes, lu cobain ya, Cak? Enggak mungkin. Enggak apa-apa, cheating doang. Enggak bisa. Enggak, biar lo cobain doang, penasaran. Hah? Iya. Kagak sih, gue tahu pedesnya kebayang, Bob. Enggak, segini doang aja, Cak. Jangan-jangan, ah, ya. Segini doang? Iya, ya. Gue nyoba, takut gue. Enggak bisa, ini udah komitmen itu. Masih enak. Bukan yang kayak benar-benar cabe makan sambal setan kan udah enggak enak tuh rasanya. Gendut gue. Aku gede ya. Aku minumnya. Suka Bobby? Suka Bobby? Ya kalau kita berarti. Ini punya gue sih. Sama aja sih. Kalau gue jackpot, makan lagi epic comeback, coy. Jackpot, celeng, bangun, makan lagi, tidur lagi. Epic comeback. Trauma anjir. Jangan menyerah. Sikat lagi lo, Bob. Bisa nah, aja ya. Gak seru ya. Minum, lu tambah pedes memang. Jadi emang harus cacat gitu loh. Kenapa muka lo, Bob? Muka lo kenapa begitu, Bob? Gak ada, Bobby udah. Mungkin lo bucet. Hah? Bobby udah. Cobain dulu. Udah, cobain level 1. Ya, level 1. Satu aja gue udah males. Tapi Anti kuat lo, gak berhenti-berhenti. Shirley juga. Cuma Shirley takut gendut aja bilang. Gak mau habis makan banyak, Cong. Iya, kalau lo baru ngikutin The 124 nih kayak ya kayak ritual aja. Gue upload video nunjukin situasi gue di setelah ulang tahun. Ya, begini situasi gue sekarang. Jadi begini gue di umur 34 cuy. Nggak sadar udah 10 tahun men. Dari pertama kali sebelum lulus kuliah, masih anak kuliahan, petualangan, ngejalanin usaha gue. Abis itu nyobain usaha di kota, nyobain usaha di daerah, petualangan. Abis itu sekarang ketemu Gampi, nikah sama Gampi. Sedikit settle dulu kehidupan tenang lu di Bekasi cuy. Oh man, it's a long journey bro. Come on, sedikit. Dan sekarang gue ada satu lagi keluarga gue. Come on, Sneaky. Come on. Han, Sneaky Han. Itu dia. Ini dia keluarga satu lagi gue. Mr. Sneaky namanya. Dan dia umur udah 3 tahun, men. Gak berasa banget Sneaky udah 3 tahun. Sneaky, come. Sneaky, come on. Gampi, aku udah... Gampi, aku kuat gak makan kuenya kan? Diet aku ngeri gak? Udah kurus nih aku lihat tuh. Gak makan kue, apa? Gak makan kue kamu. Oh iya. Udah kurus belum aku? Udah. Sedikit ya? Iya. Dan kehidupan sekarang di umur 34 ini cuma sekarang ada gua, Gampi, dan Sneaky. Hey! Salah. Sneaky. Come. Up. It's Sneaky udah 3 tahun, cuy. Sneaky. Udah kurus, aku juga mau kurus. Kamu ngapain? Mau nge-gym. Hah? Mau nge-gym. Mau nge-gym gak mau? Mm-mm. Jadi gimana? Nge-gym apa kamu? Nge-gym apa? Ya nge-gym. Emang kamu kuat? Kuat. Gimana? Paling udahan bentar? Enggak. Hah? Kuat. Paling udahan. Lihat nih nanti aku kayak Gigi Hadid. Ini jadi video kami ini before. Mana before? Ini before. Coba. Ini before ya. Mm-mm. Dah nanti afternya 4 bulan kayak Gigi Hadid langsung badan aku. Komen di bawah lo percaya apa enggak. Kisah hidup selanjutnya sedikit kisah belanja cuy. Jadi gue lagi di Superindo sama Gampi dan ya dia katanya juga mau ikutan diet katanya dan Gampi mau belanja tapi lo lihat. Gua nggak tahu kayaknya buat gua pribadi gua udah sedikit riset tentang diet apa segala macem dan sebenarnya paling simpel ngurangin carbs aja dan banyakin protein kurangin carbs
atau total eliminasi carb sama gula yang paling penting, tapi Gampi ini pasti gagal sih. Untuk kamu enakannya mana? Ini. Kamu ngapain beli beginian sayang? Buat dibuang. Ya ngapain makan karbohidrat lagi? Buat apa sekarang makan-makan? Ya ini mah nggak bakal sehat ini udah. Nggak gini caranya Gampi. Dia katanya mau hidup sehat tapi makanannya yang dia cari. Buat apa kayak ginian sekarang? Apa? Ah, ini mah. Ya, isinya gula 4 gram. Ada protein. Protein berapa gram? Itu proteinnya besar, gulanya 3. Berapa proteinnya berapa gram? 13 gram. Dari saran penyajian takaran saji berapa gram? 100 gram. Karbonnya kecil, cuma 75 gram. Cuma 75 gram. Enggak bakal kurus kamu sayang. Itu per 100 gram bukan segitu, per 100 gram penyajian baca. Kalau segitu karbo kamu mati makan segitu. 100 gram ini banyak banget loh. Itu baca aja berapa gram, enggak usah bicara banyak. Beli apa kamu? Ada keju cheddar, ada mozzarella yang murah-murah aja. Buat apa itu? Buat dibuang. Gue baru sadar ternyata itu di setiap semua sayang, di setiap semua ini tuh pakai sugar ya. Iya lah, di semua persaus-sausan ini tuh pakai sugar cuy. Gimana nggak culun kena ya, penyakit obes gue ini bisa kena. Gue setiap sering banget makan saus-saus gini. Komen ini ada sugarnya juga 2 mg cuy. Saus-saus ini gila juga ya. Di setiap makanan hampir, aku nggak tahu berapa persen, tapi rata-rata di sini itu sugar and sugar cuy. Susah juga ya kehidupan diet ini, cuma mau nggak mau, gua ngerasa udah cukup obesitas kayaknya hidup gua hari ini. Kenapa badan-badan kita pada culun, dan badan gua jadi culun begini men, karena gua terlalu banyak hantem gula dan udah nggak merhatiin banget sama sekali ini selama beberapa tahun ini. Gue ngerasa badan gue udah gak enak banget. Dan lagi cari saus. Mana komposisi gula 0 gram. Tapi gue gak ngerti ini. Karena dia bilang komposisinya tuh gula sama garam. Cuma pas di ingredients, informasi nilai gizi, gulanya 0 gram. Oke, okay. Anyway, sayang aku beli ini sayang. Ya, akhir ini udah bener-bener kayak lemes, energi nggak ada sebelum gua diet dan olahraga ini. Terus nggak tahu kayaknya terlalu banyak minum gula, makan berantakan dan nggak pernah olahraga. Gua nggak mau di kondisi itu lagi man. Let's go. Apa? Ah sama aja bohong. Ini ngapain? Aku minum. Ya udah, mulai besok mah. Paling ntar lagi udah. Tapi aku kan. Kamu udah mesen es kopi susu di rumah? Enggak. Iya, aku lihat. Enggak. Ada es kopi susu. Tuh apa tuh? Sayang, aku udah kena paru sepapa. Nah udah. Bukan masalah ini, aku langsung gagal. Biar aku. Aku udah bilang apa, udah pasti kopi, dia katanya mau diet bang, gimana bang? Kopi, mama kamu gorengin aku paru seperapat, suruh makan sendiri seperapat. Udah lah, gagal nih aku malam ini. Jadi udahan dulu kisah di rumah nyokap guanya cuy. Dan kita lihat gimana kisah diet Gampi juga. Gua yakin Gampi bakalan bener-bener mau diet men. Dia selalu gitu. Di awal kayak cuma yang sehari Gampi, gua yakin dia gak bisa untuk gak minum manis sehari pun. Karena dia hampir setiap hari minum manis cuy. Dan anyway, inilah kehidupan di hari tanggal 19 Mei cuy. Dan yeah, oh my god, buat lo semua yang udah ngikutin gua
10 tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu. Thank you man buat support vlog ini dan udah follow journey gue petualangan ini kan. See you days after 33 dengan saatnya season baru. Days after 34 cuy. Episode 1 dan gue gak tau ada kisah apa lagi abis ini. Tapi yang pasti good luck. Oh iya buat lo semua yang nonton bulan Mei, good luck. Nggak bulan Mei, semua tahun or whatever. Good luck semuanya dan sehat selalu, semoga panjang umur. Dan ya kayaknya vlog hari ini sampai di sini aja. Semoga tahun ini vlog ini bisa at least ada 300 video cuy. 300 video. Kan tuh suka nyesel kayak ada momen-momen yang gue nggak gue videoin gitu. Cuma gue berharap cita-cita gue dari dulu, mungkin cita-cita pertama adalah balik hidup fit lagi. Cita-cita kedua adalah kalau bisa 360 video dalam setahun ada kisah gue di YouTube cuy. Jadi kayaknya gini aja vlog hari ini. Yeah, see you again tomorrow. As always, happiness is your choice and enjoy your life, bro. Sekarang udah jam 12 malam. Kayaknya gini aja kisah hari ini cuy. Peace. Gua mandi dulu, men.